Sebanyak 18 unit rumah hangus terbakar di kawasan Pasar Gubah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Pada Senin 25 Januari 2021, pelaku pembakaran adalah Taswin, 30 tahun, yang rumahnya juga ikut terbakar. Aksinya dilakukan lantaran kesal tidak diberikan uang oleh sang ibu. Dikutip dari tribunwow.com, setelah kejadian pelaku sempat kabur dari lokasi. Namun ia akhirnya kembali lagi pada Selasa 26 Januari 2021 untuk mencari keberadaan sang ibu. Saat kembali di TKP itulah, pelaku habis dihajar massa yang geram rumahnya terbakar karena ulah dari Taswin. Saat ditanya, Taswin mengaku kembali ke TKP karena ingin mencari sang ibu yang kini tak diketahui keberadaannya. Ketua RT setempat, Marta Dinata, menuturkan Taswin memicu kebakaran dengan sengaja membakar spray kasur. Hal tersebut dilakukan karena kesal tidak diberi uang oleh sang ibu. Terkait lokasi orang tua pelaku, Marta sempat melihat mereka meminta maaf pada sejumlah korban kebakaran atas kelakuan sang anak. Marta menceritakan sebelum kejadian kebakaran pada Senin 25 Januari 2021, pelaku sempat dua kali mengancam akan membakar rumahnya sendiri. Dua tahun lalu, Taswim juga sempat mengancam akan membakar rumahnya, namun digagalkan oleh warga sekitar. Taswim saat itu diamankan oleh pihak kepolisian, namun akhirnya dibebaskan karena permintaan damai dari pihak keluarga. Ancaman akan membakar rumah ini diketahui sudah tiga kali dilakukan oleh Taswim. Tribunnews update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.